setelah lamaran? Ya pasti alhamdulillah lah. Ini hari bahagia di mana aku rangkaian tahapan demi tahapan sampai nanti menuju akad dan resepsinya sudah terlaksana. Kemarin lamarannya sudah. Semakin mesra nggak nih berdua setelah ini, Kalina? Apa? Semakin mesra nggak sekarang? Mesra. Ya sih, mesranya gimana ya? Beda sih. Ya dibilang mesra enggak, dibilang juga kalau mesra. Tapi Ki, takut nggak? Sebenarnya kan menuju pernikahan kan banyak aja godaan atau cobaan nih. Gimana nih menurut kalian berdua? Ya makanya yang pasti kan kalau makin mendekati hari itu sebenarnya kan ada aja godaan atau apapun. Sebenarnya tantangan sebenarnya itu bukan sebelum atau mendekati, justru malah setelah kita berumah tangga gitu. Makanya aku udah bilang juga untuk ya aku lebih inilah hati-hati untuk lebih apa gitu dan lain-lain. Kak Kalina semalam juga sempat menangis beru banget. Mungkin kata-kata apa sih Kak yang buat paling berkesan dari Bang Vicky? Sebenarnya sih bukan dari situ nih, aku lebih ingin anak aku juga Aska kumpul sama kita, dan aku berharap banget kedepannya Aska bisa bareng-bareng sama kita, jalan sama kita, duduk bareng sama kita, insya Allah. Pada saat kenyataan kemarin bahwa kemarin adalah lamaran ini, mungkin Aska ada banyak yang alhamdulillah semuanya lancar, cuma tinggal aku sih bukan masalah memikirkan proses lamaran dan pernikahan nanti, ya cuma lebih kayak tadi masih bilang nanti kedepannya itu yang lebih kita pikirkan lagi bagaimana kita menjalani rumah tangga ini, karena kan masalah itu bukan hanya saat sebelum pernikahan tapi sesudah pernikahan pasti kan ada masalah dan bagaimana kita melewati semua. Persiapannya sudah sejauh mana untuk hari?